yang belum kebagian mohon bersabar, stay sayang, biasakan stay. Kenapa Pak bilang biasakan stay? Karena nanti kehilangan berita kalian. Soal entah itu ada pembagian immortal atau dibagi-bagi secara gratis di invited, atau nanti ada juga pembagian challenge kalian enggak tahu, turnamen kalian enggak tahu nanti. Nah, itu yang akan membuat kalian enggak tahu. Makanya stay. Biasakan stay. Biasakan betah ya. Oke? Okay? VIP versus VIP, Pak. Buseng. VIP lawan VIP. Tapi kan ada yang dari spin juga. Oke okay deh, kalau kamu mau VIP lawan VIP. Bang, saya boleh ikut, syaratnya gratis. Bang, Papa, ini nama saya Skylar. Siap, aman, tenang. Skylar udah ditulis. Yang ada di spin, biar Papa sebutin dulu ya, biar kalian tahu ya. Yang ada di spin, ada yang namanya Nan. Ada Kenshin. King Aluvid. Ada Onik. Ada Super Dance. Ada Chitbun. Ada Yas. Ada Sats. Ada ZX. Ada Mugiwara. Ada Kakak Firna. Ada Kakak Kokobi. Ada Works. Ada Was. Ada Savage. Ada Creamy. Ada Ai. Ada Skylar. Yang belum ketulis silakan tulis ya. Udah dibilang pelan-pelan tuh ya. Semoga kalian nyimak. Kakak Miku mah tuh punya emo. Astagfirullah. Aku katanya, kamu teh siapa namanya Papa teh? Oh, Ina R7 ya? Ina R7 ya, belum ya? Ina R7. Nah, ada lagi yang belum? Lupa ya. Nama aku, ya Allah, Caca ge belum. Caca ternyata, astagfirullah. Caca. Aku melihat banyak sekali. Nah, ada lagi yang belum? Pak, telepon si Jero pasti yang angkat cewek. Pak, aku Miku gak mau bagiin imonya. Pak, Kak Miku gak mau bagiin imonya. Bukan gak mau bagiin imonya. Kakak Miku itu masih belum menambah lagi. Ya, belum menambah lagi. Soalnya Kakak Miku di sini imonya tinggal 5 lagi. Jadi 5 orang terpilih nanti akan diberikan oleh Kakak Miku. Entah itu dipakai sendiri ataupun untuk dibagiin ya. Soalnya Kakak Miku masih ini nih, masih ngelobi-lobi Papa nih, masih ngelobi. Pak, live sampai jam berapa? Sampai jam sekarang jam berapa? Nyampe jam 9 malam besok. Ya, nyampe jam 9 malam besok, oke. Okay? Masih ingat waktu Papa kah tanding sama Mama? Hah? Tanding sama Mama terus Papa pangkas jadi tampan banget. Pertanyaan bagus. Nah, itu tuh. Dulu pernah Papa tebak-tebakan yang azan ya di depan. Jadi di depan rumah Papa tuh ada musola. Nah, di depan musola itu tuh kadang-kadang yang azan tuh beda-beda. Nah, waktu itu Papa sama si Mama, "Ayo, gimana kalau kita taruhan kan ya? Jangan ditiru ya." Jadi sama si Mama, "Oke. Oke, siap. Taruhan, siap." Nah, itu yang azan tuh, dengerin. Yang azan. Ya Allah, yang azan dosa banget ya Allah. Papa jadiin taruhan sama si Mama ya. Itu ada yang azan, heeh. Siapa yang azan? Kata Papa teh, "Ini si Bapak ini." Terus kata si Mama, "Bukan itu Mas, ini." Oke, perjanjian. Kalau Papa kalah, salah, dipotong rambutnya. Oke, siap, kata Mama teh. Kalau Mama kalah gimana? Mijitin. Oke, siap. Oke, ya. Oke. Ternyata salah Papa. Langsung dihantam ya Allah. Pas siapa yang main Leslie tuh? Yang main Leslie kali ini ada Kenshin dari JTE. Debiruhi baru saja memberikan 5.000. Antri. Siap. Antri. Sebenarnya tadi enggak antri sayang, cuman karena memang tiba-tiba VIP-nya datang, breg. Jadi kamu langsung seret gitu loh. Belum di-follow sama Papa jadinya udah seret gitu loh. Kayak gitu ya sayangku ya. Be. Lanjut, Pa. Lagi ada calon mantu di rumah. Siap. Lanjut, Pa, terdua ya, Kakak Joker. Kirim-kirim video atuh. Kenalan. Watashi wa mantu des gitu. Nanti Papa langsung kirim video juga. Watashi wa. Yes, des. Oh, siap. Mau ikut boleh. Oke, okay, kita menjadi caster dulu dari tim. Nama timnya belum ada nih. Ada seorang di sana, Hellcard, Fanny, ada Odette, ada Lampu-Lampu, Leslie, dan lawannya pun ada Ruby, Franco, Roger, Nathan, dan juga Louis. Kita lihat Hellcard-nya segede gitu ya, lihat. Jangan kirim video. Bibirnya. Walaupun matanya berbinar-binar ya, tapi serem juga ya.
Oh di dalam mulutnya ada bayangan. Lidahnya adalah bayangan muka juga. Wow, menarik. Hellcard terbaru dengan Starlight membership. Avivi ada Hellcard Starlight. Yoi. Hellcardnya cute. Jangan kirim video jualan, Pak. Ya kali aja minat dari sono bisa order kan? Kali aja keluarganya di sono bisa order nanti ke bawah. Back to the game. Back to the ado. Kita lihat. Yeay, katanya. Wow. Kembali. Lagi. Nama timnya silakan di request dulu nama timnya. Hellcard-nya cute, Pak. Kayak foto profil aku. Iya ya, serem banget ya. Enggak cute itu mah, serem tahu. Tapi cek lagi namanya kan Iron Hook dari seorang Kingham. Sampai kembali. Langsung saja di take down dengan menggunakan di sana kita lihat execute. Tapi kembali lagi diamankan pula momentum yang ada. Ini bisa dibilang skin paling berat enggak sih? Dari segi kita ngelihat animasinya kayak berat banget enggak sih skinnya? Tapi kita lihat diamankan pula momentum yang ada. Covering is good, luar biasa diamankan. Tapi Yas atau Yos di sini berusaha untuk mendapatkan dari farmingnya lagi. Menunggu saja momentum yang ada di covering is good, luar biasa. Ya kali ya apa sebelangnya laku. Kali aja kan. Pada durian gak di etalase. Waduh. Papa belum tahu nih. Nanti papa cari ya. Kayaknya enggak deh. Soalnya papa. Papa juga. Ay, bagus banget sana. Langsung di all-in oleh seorang kakak. Oh my god. Kakak Salwa. Mengerikan sekali, luar biasa. Iron Hook. Kakak Salwa pun tertekun. Ya ampun. Dibalas oleh seorang Ham. Kita lihat dengan kingnya. Luar bioskop. Soalnya papa belum pernah makan durian sayang ya. Tapi dipantau lagi, silakan nama timnya apa dulu, belum ada yang request. Ya udah, biar papa aja deh yang nulis nama timnya. 14.000 orang yang masih memandang. Kembali diamankan saja momentum yang sudah mulai terpasang. Tapi memang sudah mulai sangat sulit sekali lagi. Kita nampaknya berusaha untuk lebih lagi. Oh my god. Ngeri banget ya. Bahkan halo Gabutui, selamat datang. Kelabang lawan jangkrik. Ya Allah, kelabang lawan jangkrik. Ya Allah. Durian enak banget. Tapi ada baunya. Kalau apa-apa sih gak makannya tuh karena panas. Karena panas. Kelabang ya. Kelabang e-sport. Lawan tim dari Jangkrik e-sport. Itu kayaknya kalau beneran dijadiin tim ya. Kelabang e-sport atau Jangkrik e-sport. Terus kita nyampe ke apa tahap luar negeri gitu ya. Pasti casternya lucu banget ya. Kelabang e-sport. Oh my god. Jangkrik is the real. Oh my lord, you can take him for his. Oh my god, no, it's real, a Jangkrik e-sport. Nothing. Oh my god, Huang Song from Kakak Firna. Oh my god, Kakak Firna with Jangkrik e-sport. Wow, the best from Jangkrik e-sport in Indonesia. Wow, luar biasa. Jangkrik. Oke, aman ya. Tapi bagus sih, keren sih. Kerja apa? Wih, siap. Selamat kerja. Masya Allah, Gabutui lagi kerja. Semangat, hati-hati kamu. Jangan lengah ya, Jangkrik. Maksudnya, semangat ya. Jangan lengah ya, Gabutui. Maksudnya, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi bilang Jangkrik? Astagfirullah. Maaf. Awoy. Alright. Sudah mulai kembali lagi. Ya ampun. It's the real. Lakukan saja kembali lagi. Pak, imoku berapa? Alhamdulillah, Pak. Epos masuk final. Waduh! Tumbang BTR. Berarti 3-1 skornya. GG. Ngeri banget. Epos-epos di sini. Mana suaranya? Ngeri tuh epos-epos di sini. Tapi lihat incar kembali lagi. Oh my god. Luar bioskop. Sudah mulai. Nama timnya RRQ. Waduh. RRQ season ini tidak bersinar ya. Semangat ya RRQ ya. Papa cuma bilang, ente RRQ. GG Epos. Iya Pak, terharu aku. Beuh, fans Epos. Papa mah yakin sih sebenarnya kalau CG masuk ke sebagai sebagai pelatihnya sebenarnya ya, tapi kan CG masih analis ya. Kalau CG jadi pelatihnya Epos, Papa yakin sih bagus sih Epos. Serius ya. Karena selain ya mungkin karena segi bahasanya lebih gampang ya kan, sama. Tapi emang CG dari dulu bagus banget ya. Dia analis changer sama leader in game-nya bagus banget dari dulu. Tapi lihat, kembali lagi pergerakan. Langsung yang digunakan, tapi lihat bersama seorang di sana. Kita lihat saja guys, skin. Enzin berusaha untuk datang kembali, bahkan di sana berusaha untuk terbang dari seorang. Wash. Kita lihat Wash. Bener kapan akan datang tiba? Masih ke sana. Ya ampun, lihat lewat backlane. Gak ada yang tahu.
ketemuan, tapi tidak jadian. Malah di sana Kak Firna diberi kejutan langsung saja yang mau pendek. Walaupun outer turret-nya hilang, ditukar dua member, langsung saja kembali lagi diamankan pula momentumnya dari cover lagi luar biasa, bahkan karena diamankan dengan baik sekali. Masih diamankan makan triple kill, Pak, aku masih kingdom kok. Berapa ya? Maksudnya berapa apaan? Pak, Onyx versus Gek menang siapa? Menang Onyx sayangku. Sudah mulai dicek lagi diamankan saya ya, momentum yang ada kembali lagi luar biasa. Katanya sih 3-2. Tapi dipantau lagi, berusaha untuk dicek kembali lagi, diamankan pula. Oh my god, bahaya kembali lagi. Tidak ada tim yang paling lama selama tim dari segi yang sekarang ya. Season sekarang chemistry-nya nggak ada yang paling lama selama tim Onyx sayangku. Tapi dipantau lagi, ya ampun. Sudah mulai datang kembali lagi, diamankan pula dengan backup yang bagus, luar biasa. Igrey berbahaya kembali lagi, momentum yang sudah mulai ada di cover lagi, bahkan sana seorang Ham dengan seorang Yas, masih ada seorang Yas kembali lagi, Yas, oh my god, kembali lagi membackup saja, menunggu momentum yang ada di cover lagi, luar biasa di cover lagi, oh my god, dipantau saja dengan baik momentum yang sudah mulai terjadi. Tapi lihat, kembali lagi menunggu momentum yang pas, oh my god, kali ini tapi dan level jambon Bloodian malah ngelewat di depan ke orang Franco. Ya iya dikunci. Tapi dicek lagi diamankan bola. Akhirnya terbuang percuma sekali lagi. Tapi still kembali Katrot. Fly-nya mendapatkan seorang di sana. Zash. Nah inilah kesulitan seorang Zash ya. Kalau ada Fanny mau gak mau suka tidak suka, dia siapin mana attack dia. Karena gak punya skill kabur lain. Selain memberikan CC kepada musuh. Tentu saja diamankan saja. Kembali lagi membackup luar biasa. Bahkan sana diamankan dengan baik oleh seorang Kuro. Kembali lagi Kuro. Tapi bukan Kuro Kochi. Tapi dipantau kembali lagi. Dan di sana masih diberikan kejutan. Oh my god, surprise. Motherfunker. Diincar kembali diamankan bola. Kembali beri baik dar. Landshark. Langsung saja Ender Shark. Sudah diincar kembali diamankan bola. Bahkan di sana tiba-tiba datang. Oh my god, migration dia juga string. Masih ada di sana kita TMO pendant. Digunakan dengan baik. Darah pertama tapi diincar lagi. Ya ampun, dia sempat menggunakan skillnya cooldown. Padahal tadi kalau masih basic attack dia masih bisa nambah darahnya. Tapi teman tawaman lagi. Momentum bahkan sudah mulai ada. Tapi lihat, ultimate snap-snapnya bagus banget dikombin dengan flicker, menghindari di arena hook yang dimiliki oleh seorang di sana. Ham, luar biasa. Kembali lagi. Oh my god, sudah mulai terlihat saja dengan backup saja. Baik. Oh my god. Terpantau lagi. BTR terseok-seok di lower bracket bersama Geek Fam. Oh my lord. Dan juga di sana kita lihat. Onike akan langsung nanti di final upper bracket bersama seorang Epos ya. Beuh. Kita lihat apakah sekarang Onike akan terkanter oleh Epos? Setelah pengalaman di turnamen Hero kemarin dibantai 3-0. Tapi dibantau lagi momentum yang ada di covering issue luar biasa bahkan diamankan. Masih ada Garou Gaming in the world. Lakukan unstoppable. Sudah mulai dipantau. Lagi-lagi luar biasa bahkan double kill. It's real. Sudah mulai dipantau. Lakukan saja bermakeup saja dengan baik. Tapi menarik, tapi di sana masih ada Endless Shark. Dipantau lagi Purple Pak menjadi korupsi utama. Tapi lihat di sana masih sangat sulit sekali lagi karena kontesan. Di sana kita lihat Purple Pak kembali datang tiba-tiba seorang Yas. Gak punya retri. Ya ampun, udah Papa bilang gak punya retri, nangis lagi. Ya ampun kita lihat. Dipantau lagi walaupun di sana kita lihat mendapatkan Purple Pak-nya kepada seorang. Oh my god, Wasnya yang dapat Luigi-nya. Terpantau lagi menunggu momentum yang pasti, tapi lihat masih diamankan saja dengan sangat luar bioskop. Lakukan saja pergerakan, kembali lagi tidak akan bahaya. Sudah mulai dipantau lagi, luar biasa bahkan di sana berusaha untuk dicek saja. Oh my god, menunggu. Lakukan, kita lihat masih terpantau saja kembali lagi dengan bagus. Masih dipantau saja dengan Cyclops yang ada di kamar luar biasa. Masih berusaha untuk bangkit kembali lagi. Lakukan pergerakan walaupun tanpa adanya kepastian. Yang ada di kamar lagi luar biasa. Masih terpantau saja beberapa kali. Memang benar-benar luar biasa. Wow. Masih dipantau lagi. Tiba-tiba datang saja. Oh my god. Terbang di sana kembali lagi diamankan. Lanjutkan saja. Bahkan di sana kita lihat berusaha untuk membackup dengan baik. Masih bisa dipertahankan. Menunggu momentum yang sudah mulai dilakukan. Tapi ternyata masih di setup saja dengan baik sekali. Bahkan Ham masih enjoy the part, enjoy the game. Pergerakan yang ada, covering is good, luar biasa. Oh my god. Dipantau saja dengan baik. Momentum yang menarik. Berusaha untuk diamankan dengan kembali. Oh my god, di sini tempat jangkrik. Tapi berusaha untuk menghindar. Kembali iron hook digunakan. Momentum yang sudah mulai dilakukan. Terkena stunning is good, luar biasa. Bahkan sana diamankan dengan baik sekali. Bahkan kali ini akan jadi satu yang sangat menyeramkan.
kali ini mengesankan luar biasa. Melanjutkan kerja bakat di sana, membackup dengan baik sekali. Masih terpacang momentum yang sudah ada di cover lagi, luar biasa bakat sana. Diamankan saja bakat kali ini pun. Oh my god, dan banyak sekali dan diamankan. Masih bisa Messi, kita lihat saja bakat wasnya. Area bottom lane sebelum ini diincar kembali lagi. Lakukan Iron Dog. Bola kerennya sekarang Iron Dog ketika mengenai seorang Panji. Kalau on point, diperlihatkan animasinya dulu untuk dia terbang. Luar biasa double kill. Bahkan di sana kita lihat cover kembali lagi diamankan bola. Oh my god. Masih dipantau lagi, luar biasa. Bahkan seorang B-Boy. Selamat datang B-Boy. Oh my god. Kosong enggak? Kosong. Kosong. Astagfirullahaladzim. Kerja bagai kepala kuda. Coba dicek lagi, diamankan saja momentum yang terjadi. Di cover lagi. Menunggu momentum yang pasti, tapi terlihat saja di area red buff masih diamankan oleh seorang Yas. Kembali lagi dilakukan saja pergerakannya pun. Oh my god. Kembali lagi diamankan saja. Awik, awik, awik. Tapi diincar kembali lagi diamankan. Silakan yang mau ikutan, yang baru datang, yang baru hadir, thank you so much. Yang udah bantu like, bantu share, bantu follow. Buat kalian semua, thank you banget ya. Dan yang mau ikutan secara gratis, silakan nanti lewat pin ada di atas sini. Yang mau VIP, link donate ada di bio. Yang gratis, tulis nama Mobile Legend kalian saja. Nama Mobile Legend ya sayang ya. Papa gak bilang ID loh, inget. Gak bilang ID loh, papa bilang nama Mobile Legend kalian. Oke, paham ya? Gas ke? Gas. Tapi dicak lagi. Amankan! Lihat ditarik! Terkena CC bahkan cara kakak Salwa. Kali ini hanya bisa menangis di pojokan sambil merana. Menyanyikan lagu India. Oh my god, harus terteknon saja kembali lagi. Bahkan kali ini akan menjadi satu setup yang sangat baik. Dan kali ini pun, red buff menjadi. Oh my god, oh sorry maksudnya, red team. Dari seorang Junking Esports. Sudah mulai mengejar saja momentum yang tercover, kembali diamankan saja. Masih dicover lagi, luar biasa bahkan diamankan dengan baik. Tapi kali ini masih diambil, menarik bahkan double kill. Sudah mulai dipantau saja, kembali lagi dilakukan dengan backup yang sangat cantik sekali. Diamankan dengan keras, momentumnya pun benar-benar berkelas. Tapi kali ini akan menjadi satu-satunya. Lagi-lagian, tapi diincar lagi momentum yang ada. Covering is good, lihat saja Yas. Sudah mulai bersemangat Yas. Diincar kembali lagi, diamankan momentum yang sudah mulai terjadi. Terlihat saja, backupnya pun juara satu diamankan dengan baik sekali. Bahkan kali ini pun akan jadi momentum yang pas. Doing best pass, momentum yang sangat-sangat pas. Di countering is good, tapi diincar lagi momentum. Bahkan sana decision yang diberikan memang tidak akan sempurna tim e-sport yang sudah melakukan oh my god kompetisi di hari kompetisi. Dan juga kita lihat, sudah mulai dipantau lagi. Lakukan saja, Lord yang sudah mulai diambil. Berjalan dengan begitu indahnya, tapi hari ini harus, oh my god, recall dulu dari seorang di sana, Kuro. Dan kali ini sepertinya agak sedikit miskomunikasi, miscalculate dari seorang Kuro terhadap player lainnya. Tapi dipantau, lagi-lagi diamankan saja momentum yang sudah mulai terjalin. Tapi kali ini harusnya ini tidak ada miss ya. Harusnya ini kompak. Tapi dicek lagi diamankan, apa yang terjadi ternyata. Oh my god, Outer-Tart hilang, Midnight-Tart sudah mulai hilang, Best-Tart juga diperhatikan. Tapi dipantau lagi, lihat I'm Offended sepertinya sudah mulai memantau. Dan juga Bidu, Don, dan Wolf King digunakan dengan baik. Walaupun di sana kita lihat saja mendapatkan point kill, Kuro pun tertekan di area top lane-nya bahkan, tapi di sana dibalas oleh seorang Fly. Dan takedown-nya seorang ZX di area mid lane. Ini membuktikan bahwa memang mereka masih layak untuk melakukan sedikit kontes. Kita lihat, ini lagi memantukan saja momentum yang sudah mulai dibangun. Luar biasa, berusaha untuk diantarkan saja dengan baik. Oh my god, menunggu momentum yang pasti, terlihat saja. Dan sekarang kita lihat diamankan. Bahkan Wash berusaha untuk bangkit lagi-lagi dan lagi. Bahkan diamankan dengan sangat-sangat luar biasa. Luar biasa sekali lagi, berusaha diincar saja dengan baik. Legendary. Legendary is real. Sudah dipantau lagi bahkan Huang Song. It's not good for the time. Oh my god, Corey. Tapi diincar kembali lagi. Lakukan saja pergerakan yang utama dengan luar biasa bahkan sana. Dia pergerakan dengan baik sekali bahkan sana. Momentumnya pun bahkan akan menjadi satu setup yang sangat baik. Melainkan melakukan pergerakan yang benar-benar di luar Nurul. 4 member bahkan double kill pula dari seorang sana. Kita lihat saja. Oh my god, Genshin. Nah, triple kill dari seorang Kenzil, 3 member dari tim Junkring Esports dibikin ketar-ketir. Wow, sudah diamankan saja dengan baik kali momentum yang pas. Doing best, oh my god, lakukan saja, benar saja. Tapi dicek lagi diamankan dengan sangat-sangat luar biasa. Mantap jiwa Gaming Service World, luar biasa. Tapi shutdown, mega kill pula. Diamankan kembali lagi, menunggu momentum yang ada di cover lagi, luar biasa. Bahkan di sana masih kan saja kepada beberapa member yang memang sangat notif, sangat-sangat bagus aware. Tapi dipantau, kali ini pun akan selalu semakin kacau dan terlihat yang kalian. Wow. Berusaha untuk setup lagi. Diamond dari seorang ZX masih berusaha untuk membuka. Tapi dipantau lagi, luar biasa bahkan di sana diamankan dengan baik.
Oh my god, Kuro masih memantau lagi Ham di sana. Ya ampun Ham, salah lah, ya ampun. Sudah dibilangin, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sudah mulai bahaya. Sudah di kamar lagi, luar biasa makan di sana, dihilangkan dengan sekejap mata, tapi kali ini pun akan menjadi pas gitu. Dan wow, war is good. Tapi dipantau lagi, memang agak sedikit bahaya ya. Kurang pun di sini kita lihat masih clear wave. Oh my god, bersama Lord yang sudah mulai dihilangkan kembali lagi. Oh no, kita lihat kembali lagi. Diamankan bola, bahkan momentum yang ada di cover luar biasa. Dan Epos, lihat dikejar lagi Wangso. Masih jadi kekuasaan, aduh. Unstoppable dari seorang Oh my god, Felix. Sudah dikejar lagi kepada kawannya yang masih luar biasa. Dipantau lagi luar bioskop, tapi diincar saja. Ya ampun, sudah mulai menarik. Berusaha untuk diincar kembali lagi, diamankan, makin ternyata masih berusaha untuk melakukan saja. Dan terlihat lagi ikut dong pak, katanya nickname-nya Dan. Siap, nanti bapak tulis ya. Match kosong adakah? Ada, abis ini juga kosong, belum ada yang buki. Ya, selamat tidur kamu teh. Dipantau, lagi-lagi luar biasa, bahkan sana diamankan saja, jadi bagus. Masih berusaha untuk kembali lagi. Settingan pabrik, yes sir. Masih dipantau, lagi-lagi luar biasa, bahkan sana kita lihat saja. Oh my god, sudah ranjau. Tank, amankan saja. Kembali lagi dan pencet, wow. Kehilangan di sana, selain program gratis. Tidak menakutkan. That's all, really good, tapi dipantau lagi, luar biasa, bahkan diamankan dengan nice. Oh yes, amankan sudah kembali lagi, diamankan pula. Momentum yang sudah mulai ada dan di cover lagi, luar biasa. Masih terpantau lagi, diamankan. Benar-benar luar bioskop, wow. Bahaya sekali lagi, berusaha untuk mengejar saja momentum. Mimpi, tapi ternyata mimpi yang sudah mulai ingin dikejar benar-benar sini. Seakan-akan dreams come true. Wow, aku ke sana, kamu ke situ. Lalu dipantau saja kembali dengan Katrot yang merupakan skill game yang sudah baik. Kaby, oh my god, double kill pula, diamankan saja Kaby, tapi double kill lagi. Menarik sekali, berusaha untuk dicek, diamankan saja momentum. Kembali lagi luar biasa, bahkan dicek. Masih terpantau low-nya. Tapi di set lagi ke arah turretnya, ya ampun. Backdoor dilakukan yang kali ini, ya Allah. Yeah.